Hai, Assalamualaikum, Ma. Apa kabar hari ini? Ma, udah masak belum? Hari ini, Mbak Ika tuh mau bikin masakan dari bahan dasarnya lele. Mau tahu nggak bahannya apa aja? Terus mau dibikin apa? Cek videonya sampai selesai ya. Terus, jangan lupa dukung channelnya Mbak Ika ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Masak bareng yuk! Bahan-bahannya ya, Mak ya. Di sini ada cabai setan, daun salam 1 lembar, gula jawa 1 keping, bawang putih 3 siung, kemiri 2 butir, bawang merah 5 siung, jahe 1, sama laos. Terus penyedap, gula pasir, garam, sama bumbu tambahan ya. Yuk masak yuk, Mak. Gak lupa ini lelenya ya, Mak, bahan utamanya ya, Mak. Lanjut, kita lumuri lelenya sama bumbu racik, bumbu tambahan. Kita ratain bumbunya ya, Mak. Terus kita goreng sambil nunggu minyaknya panas. Kita haluskan bumbunya dulu ya, Mak. Bawang merah, kemiri, cabai, kita tambahin minyak ya, Mak, secukupnya aja buat ngalusin aja kok. Ini ya, Mak. Selanjutnya kita geprek jahe sama laosnya. Lanjut kita goreng lelenya ya, Mak. Tips dari Mbak Eja ya, Mak, kalau pas goreng ikan biar nggak lengket dikasih garam atau nggak dikasih tepung terigu ya.
Sambil nunggu ikannya matang, kita numis bumbunya ya, Mak. Masukin daun salam ya, Mak. Jadi sama lasi yang udah digeprek. Daun jeruk. Kita tumis sambil nunggu lelenya matang ya, Mak. Kita masukin gula jawa yang udah disisir ya, Mak. Kalau semisal kurang pedas, bisa ditambahin cabenya ya, Mak. Baunya, Mak, enak banget. Kita tambahin garam secukupnya ya, Mak. Gula pasir secukupnya. Sambil diicip rasanya ya, Mak, kurang asin, pekasinan atau kemanisan. Tambahin penyedap ya, Mak, ya. Baiknya tambahinnya kaldu jamur. Kita masukin lelenya ya, Mak, ya. Oh ya, Mak. Tadi Mbak Ika sengaja masukin kunyitnya terakhir ya. Mbak Ika kan pakainya bubuk. Kalau seumpamanya kalian nanti mau di awal pas blender itu kunyitnya boleh. Tinggal menunggu kuahnya agak menyusut baru deh disajikan. Besto, pokok men, boros nasi. Thank you.
Udah deh, Mak. Kita sajikan. Tara, sudah jadi, Mak. Lele bumbu rujak ala Mbak Ega. Yang pasti seger, pedes, wah ngabisin nasi. Silakan dipraktekin di rumah ya, Mak ya.